Pemirsa Metro TV Lampung pelaku curan mor dihakimi masa akibat terpergok dalam menjalankan aksinya. Peristiwa ini terjadi di Kampung Adijaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Tersangka berinisial DS dihakimi masa terbujur kaku tak sadarkan diri. Beruntungnya petugas dari kepolisian sektor Terbanggi Besar bergerak cepat mengamankan pelaku dan langsung melarikan pelaku ke rumah sakit. Kronologinya, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 8 malam. Korban yang sedang melancarkan aksinya terpergok korban dan diteriaki maling. Sontak warga yang mendengar langsung bergerak dan menghakimi pelaku. Oh, si pelaku itu tahu dibatin di belakang diambil yang terjadi langsung kabur pak motor itu. Kini pelaku tengah diproses hukum karena perbuatannya. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung.